아닌 사람과 러브 사람 나비 sama-sama semua. Yang pertama terima kasih kepada Tuan Yazid atas sesi ini, merupakan kali kedua saya datang close field tanpa suara. So dalam sesi yang kedua ni, kesedaran yang betul-betul sedarlah berbanding dengan sesi yang pertama. Yang pertama saya dapat memaksimumkan saya punya FB sebab setiap hari di dalam setiap masa yang terluang memang kita akan cek FB kita. Dan kat sini ni, apabila ada peluang tersebut, maknanya sekali saya tukar peluang tengok FB ni kepada peluang untuk kita jana pendapatan dan melalui tunai saya dia lah. Okay. Yang kedua, apa yang saya dapat, teknik yang lebih efektif berbanding sebelum ni. Saya ada cuba buat post menggunakan ayat yang terlalu panjang dan sebagainya. Yang situ daripada kelas yang disediakan tadi, impact dia lebih pada banyak negatif berbanding dengan positif. So, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi auto reply SMS dan miss call. So itu sangat-sangat bermanfaat. Sebenarnya saya pernah cuba gunakan kaedah ni. Memang saya di dalam perkhidmatan tersil, tugas hakiki saya. So bila customer miss call pun, saya reply, auto reply dengan menggunakan dengan pengisian tone Excel juga. Dan bos saya, saya pun pernah juga bos saya miss call, terreply dengan menggunakan tone Excel juga. So jadi kat sini ni, memang ilmu yang saya dapat hari ni, saya pernah cuba gunakan sebelum ni, memang efisien dari segi auto reply. Cuma sekarang ni saya kena ubah telefon saya daripada jenama buah ni kepada jenama Samsung lah, insyaAllah. So pasal sebelum ni jenama yang bukan buah tu telefon syarikat. So jadi saya kena tukar, maknanya personal phone pun saya kena kepada jenama Samsung lah, insyaAllah. So jadi saya rasa ilmu yang saya dapat hari ni insyaAllah bermanfaat sangat. So itu adalah kesimpulan saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.